acara Kamart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Dan tentunya pada ajang kali ini, kami akan memilih beauty blogger terhebat dan tentunya akan ada salah satu perwakilan dari Indonesia yang akan mengikuti kompetisi ini juga di ajang di level Asia. Dan tentunya untuk pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 12 juta rupiah, tiket pesawat pulang pergi serta penginapan selama berada di Thailand. Luar biasa sekali bukan? Dan sebelum memulai acara kali ini, kami mau memperkenalkan our beauty coach. Dari kampanye sebelumnya kami telah memilih peserta yang masih bertahan. Dan inilah peserta kita pada hari ini. Dan dengan berat hati kami harus mengumumkan bahwa hari ini akan ada dua orang yang kalah dan harus dipulangkan. Nah, seperti yang sudah Anda lihat bahwa seluruh peserta sudah bersiap dengan konsep rainy-nya ya, makeup rainy-nya. Seperti sesuai dengan tantangan yang sebelumnya di campaign kemarin. Dan selanjutnya, nanti kalian harus makeup dengan menggunakan produk Karma, di mana nanti kalian akan makeup menggunakan tema rainy tentunya. Dan tentunya juga, itu akan menambahkan nilai Anda untuk campaign selanjutnya. Inilah saatnya untuk para peserta mempresentasikan produk apa saja yang mereka gunakan, tentunya dari produk Karmat. Dimulai dari Jessica. Halo teman-teman, hari ini aku mau presentasiin tentang produk Cathydoll yang bagus banget, yaitu One Draw Semi Matte Lip. Kali ini aku pakai yang nomor 2. Kalian bisa lihat di look aku kali ini yang bertema rainy. Aku pakai warna pink ini karena Cathydoll punya banyak banget warna pink yang bagus banget dan variety-nya banyak banget. Nah, kalian bisa lihat warnanya pigmented banget, nggak bisa di lipstick doang, tapi juga bisa juga buat jadi blush on ataupun eyeshadow. Selain itu, it glides on my lips very very smoothly dan hasilnya semi satin dan itu cantik banget. Dan jadi kalian buat yang suka banget sama lipstick, aku rekomend banget produk ini. Halo, hari ini aku mau review Baby Bright Plankton Matte Cushion Lip and Moisten. Jadi dua produk ini tuh produk lipstick tapi ada dua sisi. Yang pertama ini cushion lip, dia itu modelnya cushion, hasilnya tuh matte dan matte-nya itu jadinya velvet kalau di bibir. Yang kedua, kalau kalian suka yang moist, itu ada juga Moisten. Dia ini meskipun kelihatannya kayak lip
liner biasa, tapi dia tuh bener-bener lembut banget di bibir, lembab, gak bikin kering, juga dia tuh hasilnya satin. Nah, kalian bisa pilih antara pakai ini aja atau yang bawah. Kalau yang cushion ini, dia hasilnya lebih gelap daripada yang moist lip. Nah, kalau aku sekarang pakainya kedua-duanya, dan warnanya ini aku pilih yang nomor 5, Sandy. Dia itu gak terlalu mencolok, dia lebih cenderung ke nude yang peach, karena mata aku udah cetar banget hari ini. Halo, hari ini aku mau review ke kalian tentang salah satu powder yang paling aku suka. Ini dari Cathydoll, ini adalah CC Speed White Powder Pack. Kenapa aku suka banget dengan produk ini? Pertama dari packagingnya, packagingnya ini benar-benar compact, yang bisa sangat mudah kalian pakai waktu kalian traveling. Di bagian dalamnya juga ada kaca dan juga powder yang bisa menahan minyak kalian sampai 12 jam. Di sini ada 6 warna yang bisa kalian gunakan, dan di sini aku memakai warna yang nomor 23. Thank you! Hai, aku ingin memperkenalkan produk baru lipstick dari Cathydoll. Ini itu It's Gold dari Cathydoll, yang lipstick metallic sangat bagus untuk kalian yang mau coba-coba sesuatu hal yang beda dari Cathydoll. Dan aku pakai warna yellow gold, ini ada 4 warna. Dan aku pakai mencoba di daerah ini aku, pipi dan muka, dan di mata aku juga. Ya, terima kasih. Halo, aku mau share sedikit tentang pengalaman aku dengan produk baru dari Cathydoll ini. Ini adalah It's Gold Metallic Lipstick dari Cathydoll. Dan kalian pasti tahu kan kalau kali ini, sekarang-sekarang ini yang namanya metallic lipstick itu lagi ngetren banget. Tapi nggak cuma metallic lipstick aja, ini bisa dipakai sebagai highlighter dan juga eyeshadow. Jadi ini 3-in-1, keren banget dan super-super keren, kalian harus punya. Terus aku hari ini memakainya sebagai lip topper di atas matte lipstick yang juga dari Cathydoll tentunya. Dan ini membantu overall look aku supaya kelihatan lebih dreamy dan lebih rainy-rainy gitu. Makasih. Halo, kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Cathydoll. Ini tuh Malibu Sunset Blusher. Yang aku pakai ini tuh warna shade-nya yang winter untuk makeup rainy look kayak aku hari ini. Jadi aku menghasilkan makeup look yang kayak warm tone seperti ini. Aku pakainya di bagian highlight dan juga bronzer. Terus kalau kalian pengen banget mendapatkan hasil makeup look yang kayak warm tone gitu, kalian wajib banget coba ini karena ini bagus banget, ini pigmented dan blendable. Thank you. Hai guys, jadi hari ini aku mau nge-review blusher dari Cathydoll. Ini juga yang Malibu Sunset tapi yang shade summer. Nah, sekarang kan lagi ngetrend banget tuh blush yang kayak lagi demam gitu. Kebetulan temanya itu rainy season, dan tiap kali musim hujan aku itu selalu demam. Jadi aku terinspirasi untuk bikin look ini, aku tambahin raindrop karena memang temanya rainy. Kreatif banget, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa sekali, kalian sangat kreatif ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari 7 peserta. Sekarang saatnya kita mendengarkan apa komentar dari Beauty Coach. Silakan, ada yang mau berkomentar? I think you guys did a good job. Walaupun rainy itu kayak, kalian gimana bikin rainy, tapi warnanya tuh yang dikasih tuh kayak pink gitu kan. It's a little bit confusing, but you show it in your eyes, which is great. And I cannot wait to see you guys kreasiinnya gimana di tema yang selanjutnya sih. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan dulu dong buat para kontestan yang hari ini luar biasa banget nih. Tantangan rainy udah selesai, dan selanjutnya kita punya tantangan yang lebih asik lagi. Jadi tantangan kali ini, kalian harus menghapus kembali makeup kalian dan langsung merubah look kalian ke dalam look winter dalam waktu hanya dengan 15 menit. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu saran-saran dari Beauty Coach ya. Silakan dari Maya. Wow, semangat ya dengar konsep selanjutnya yaitu winter. Memang temanya winter, tetap fokus di makeup dan fashionnya menyesuaikan. Aku pengen yang fashion winter yang chic tapi nggak bikin kalian ribet sama makeup juga gitu. Yang simple aja tapi tetap fashionable. Simple tapi fashionable ya. Selanjutnya Frankie, gimana nih? Ada saran apa? Kalau aku sih balik lagi ke tekniknya, seperti yang aku bilang di episode pertama, perjelas lagi konsepnya, tahu apa yang kalian mau kerjakan, tahu konsepnya, terus jangan kelamaan fokus di satu area yang ternyata gak jadi-jadi gitu, karena kan kita running sama waktu juga kan, kayak gitu. Dan aku mau lihat yang teknik yang lebih baik dan lebih keren lagi daripada kalian. Padahal percaya ya, kalau mereka pasti bisa pasti do it better gitu ya. Oke, selanjutnya Janine gimana? I think I'm gonna give a little tips about the colors, color tones-nya. Kayaknya winter, kayaknya ini ya, terlalu kecil ya color tones-nya, mungkin only blue. But gimana caranya kalian dengan just such a little choice of colors, kalian bisa kayak wow. Dan ya, yeah, to be honest, seeing you guys right now,
cuman ada satu doang yang wowin aku, but I don't want to say the name. So please do wow me more, because this is Karmart's Asian Beauty Blogger Contest 2018, you guys. Please give us more. Wow, luar biasa ya. Ini pressure-nya agak berat nih ya. Nah, itulah saran-saran dari beauty coach kita tentunya. Dan untuk para peserta, kita akan bersiap untuk tantangan selanjutnya, yaitu makeup hanya dalam waktu 15 menit untuk winter look. Tapi tidak hanya makeup saja, tapi juga untuk dress up dan hairdo juga. So, are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Okay, so let's go to the makeup room! Dalam tantangan sebelumnya, mereka diharuskan untuk membuat rainy look. Tapi di tantangan kali ini, mereka harus menghapus make up-nya dan kembali make up lagi dalam tema winter. Dan make up ini hanya berlaku dalam waktu 15 menit. So, aku mau tanya, apakah mereka sudah siap? Oke, langsung aja kita tanya ya. So guys, are you ready? Ready! Okay, so please come in! Waktu yang tersisa masih tinggal 5 menit lagi ya. Jadi untuk kalian langsung cepet-cepet selesain makeup kalian. Jangan lupa untuk hairdo dan juga dress up. Apa sih 5 menit? 5 menit mau hairdo, makeup ini. Bikin apa aku gak jelas banget sih. Karena ini memang kompetisi dan ini emang harusnya udah 5 menit lagi gitu loh. Tapi enggak kayak gimana. Oke, oke. Siapa yang lempar barang tadi? Kenapa gitu? Kenapa lempar barang-barang? Ya gak usah kayak gitu lah. Yeah, but you do not respect the brand. Yeah, aku tahu. You do not respect the product. Yeah. How are you going to win this competition? Awalnya, please, please respect the brand. Respect the competition. Respect the judge, man. Yeah. Setelah itu baru, then you fix your makeup. Kalau misalnya attitude kalian low quality, mau makeupnya bagus, I don't care. Tapi ini masalah untuk penambahan waktu aja sedikit gitu loh. I understand. But everybody is doing the same thing. Yeah. Jadi attitude-nya buang deh. Buang attitude-nya buang. Dan justru itu merupakan suatu titik penilaian juga, kriteria penilaian. Makanya kita kasih batas waktu. Oke, okay, yaudah it's okay. It's okay, yaudah just continue your makeup. Just let it finish first, okay? Lagi saya akan menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tangannya di atas semua? Sudah selesai. Nah, kalian semua sudah menyelesaikan makeup look kalian, serta udah hairdo dan juga udah dress up juga ya. Hi girls. Hai. Nah, kalian udah menyelesaikan tantangan sebelumnya yaitu make up dalam tema winter ya. Dan selanjutnya tantangan ini adalah yang seru banget nih, yaitu foto fashion set dalam tema winter. Di mana foto ini kalian harus berfashion show dan foto dengan produk Karmart. Di mana fotonya hanya berlaku 2 menit saja dan kalian harus berekspresi seasik mungkin, semenarik mungkin untuk menarik perhatian dari para beauty coach. Nah, untuk pemenang dari campaign yang sebelumnya, kamu mendapatkan tiket privilege nih untuk memilih urutan keberapa kamu akan melakukan foto fashion set. So, jadi Shirley, kamu mau pilih untuk foto yang urutan keberapa? Kelima aja deh biar teman-teman yang lain ya. 5 ya, oke. Okay. So, Shirley akan memilih urutan kelima untuk foto fashion set. Dan untuk peserta lainnya, urutannya akan ada di grafik berikut ini.
eyes ya. Jadi not smiling but smile with your eyes. Yeah, yeah. Smile. Coba tatapannya agak soft dikit deh, jangan terlalu galak kayak mau marah gitu. Kamu sisi cantiknya di mana? Atau sama aja? Matanya mungkin jangan terlalu tempelin di pipi aja kalau tempelin di pipi kalau misalnya mau nutupin sesuatu kayak mulut gitu misalnya tapi kan produknya perlu pipi jadi mulut gak apa-apa aturan nih gitu yes. Dia sebenarnya ekspresinya kurang. Mungkin masih kurang pede kali ya. Oh, tapi lama-lama bagus kok. Aku suka sih dia kayaknya emang udah sering terbiasa ya. Ya. Dan dia tahu best angle dia di sebelah mana, cara posting, ekspresinya dapat. Dia sukanya angle sebelah jadi ini aku tahu. Dia juga bagus sih, cuman mungkin matanya kurang main kali ya mungkin karena. Tapi yang aku kurang suka di sini adalah menurut aku foto itu kayaknya nggak boleh sampai lehernya terhilang ataupun chinnya juga tertutup. Dan menurut aku dia salah satu kontestan yang unik karakternya. Aku ngerasa dia di foto ini masih belum percaya diri. Kayaknya guys setelah aku lihat-lihat ini hasil-hasilnya, I think I know who is going to pass through the next level. Okay. So do I. Okay. Me too. Aku udah ada jagoan banget nih. Okay, luar biasa sekali semua udah punya jagoan masing-masing ya. Okay. Well then. Seperti yang kita ketahui bahwa di makeup challenge sebelumnya, Winter Team, ada hal yang tidak diinginkan dan sesuatu yang kurang mengenakan. Dan dari pihak Shirley ingin mengucapkan sesuatu, boleh silakan Shirley. Jadi tadi saya udah introspeksi diri juga, jadi saya kan gak biasa kayak gini. Tadi under a lot of pressure banget, makanya emosi kayak gitu. Jadi mau minta maaf ke judge, soalnya lomba ini penting banget buat saya dan saya mau give the best. Gitu, jadi tadi sorry banget sih. Aku kayaknya juga harus minta maaf deh. Soalnya tadi ngelihat kalian a lot of pressure, akunya juga jadi kayak, aduh gerem banget, kayaknya gimana gemes. Padahal seharusnya as a judge, as a coach, aku nggak boleh nyontohin yang seperti itu juga. Seharusnya aku calm you guys down, cheer you guys up, tapi malah kayak kebawa suasana. I think I also need to apologize, especially to you and to everyone involved. Jadi I'm so sorry for my behavior. Thank you so much yang udah tetap keep semangat. And okay, I just want to give you a hug. Hey. Good luck everyone. Pokoknya tetap semangat, okay? Okay.
luar biasa banget ya. Semua tetap rendah hati, tetap minta maaf juga dan saling introspeksi kesalahan masing-masing. Dan berarti udah gak ada lagi yang selek-selekan, udah semua udah baikan ya. Menjalani kompetisi ini dengan luar biasa lagi ya. Kalian sudah berhasil melewati tantangan hari ini. Congratulations, kalian doing a great job. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, tapi sebelum memilih siapakah pemenang dari challenge hari ini, kita dengarkan dulu komentar dari Beauty Coach. Silakan Maya. Hi girls, gimana hari ini, capek nggak? Capek. Tapi tetap semangat ya. Well, sejauh ini favorit aku yang aku suka pada challenge kali ini kamu. Yang pakai scarf abu, yang pakai skirt. Dan kenapa aku suka? Karena dia berani main warna dan aku suka juga gaya rambutnya dan makeupnya juga suka, dari bootsnya juga suka. Dan aku juga mau ingetin ke kalian semua bahwa kompetisi itu tentang bagaimana kalian konsisten sama apa yang kalian lakukan dan kalau bisa improve lagi, jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi jangan sampai ketika kalian sudah berada di sini dan kalian in the next challenge malah turun. Jangan pernah lakuin itu. So the next one, Frankie, gimana? Oke, aku mau singkat aja komen dari makeupnya. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya agak kecewa dengan hasil makeup untuk yang aku lihat sekarang. Okay. Karena ekspektasi aku pasti jauh lebih baik dan lebih heboh lagi daripada yang pertama. Okay. Jauh lebih rapi lagi gitu. Cuman aku ngelihat mungkin karena tadi ada drama karena waktu juga, jadi aku ngeliat effort kalian nih kurang nih. Banyak dari kalian yang aman banget, terus kalian cuman even cuman ngerubah warna atau cuman nambahin titik dong di makeupnya. Kadang-kadang sampai aku mikir ya, mereka tuh niat menang gak sih? Atau cuma masuk ke lomba ini tuh cuma, oh ya udahlah gue udah masuk finalis, udah cukup membanggakan, gue bisa posting. Maksudnya bisa posting di sosial media kalau gue tuh eksis loh gitu, dan gue bisa ngelakuin sesuatu yang di dunia kecantikan gitu. Yes. Ketika kalian ngelakuin sesuatu, benar-benar harus do your best. Gue yang harus menang, jadi ada rasa apa ya, kompetisinya juga ada gitu. Nah, aku cuma berharap buat yang kalian yang bisa lanjut, aku berharap step up your game. On the next episode, aku mau lihat kalian lebih all out lagi. Kalian, aku mau lihat excitement kalian untuk berada di sini tuh seperti apa. Okay, thank you Frankie. Dan selanjutnya gimana? Janine, apakah ada tambahan lagi? I was a little bit critical at first, tapi sekarang aku malah lihat you guys, you did great. Setelah kalian tuh, aku nyadar kalian tuh bisa improve. Jadi before you start a little bit weak, tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kalian dikasih tips sama judges, aku ada melihat perbedaan. Dan itu aja sih, aku bangga sama kalian. Good job for you guys. Thank you beautifuls for the comment. Thank you banget udah membantu hari ini ya. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu, di mana ini merupakan saat penilaian, penjurian yang akan dilakukan oleh Beauty Coach. Nah, tentunya kita akan melihat siapakah yang akan menang di challenge hari ini dan siapakah juga dua orang yang akan pulang meninggalkan kompetisi ini. Untuk cara penilaiannya, sama seperti campaign sebelumnya, di mana Beauty Coach masing-masing akan memiliki 10 brush. Dan masing-masing brush, satu brush bernilai 1 poin. Para beauty coach akan memberikan brush ini dan diletakkan kepada tempat yang sudah disediakan. So, silakan kepada beauty coach untuk memberikan penilaian.
saya sudah terdapat hasil dari penjurian tadi. Siapakah pemenang dari kompetisi hari ini dan siapakah dua orang yang akan gugur tentunya? Dan saya akan langsung memanggil tiga nama tersebut. Yang pertama silakan maju untuk Sabrina. Silakan maju. Yang kedua Caroline. The last one is Lydia. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, kalian tetap luar biasa udah sampai di titik ini. Dan saya mau mengumumkan siapa pemenang dari challenge hari ini. Congratulations Caroline, kau menang hari ini. Luar biasa sekali. Sudah nyangka sih, soalnya kalau bukan aku, siapa lagi? Okay, so for the last two, mohon maaf sekali kalian gugur untuk babak kali ini. Ya udahlah, mau gimana. Tenang, ini bukanlah akhir dari perjalanan karir kalian dan perjalanan kalian sebagai beauty blogger ya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih karena partisipasi kalian dalam Karmart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Congratulations, kalian sudah memenangkan kompetisi sejauh ini ya. Kalian ada top 5 dan thank you udah participating juga sampai sejauh ini. Tapi jangan senang dulu, karena nextnya kita masih punya tantangan-tantangan yang lebih berat lagi, lebih sulit lagi buat kalian semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk ketiga beauty coach yang telah membantu kami tentunya. Dan kepada Theory Hotel tentunya yang telah mensupport kami juga. Dan tetap saksikan acara Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia di YouTube channel Karmat Club. Dan saya Ling Stefani pamit undur diri sampai bertemu di kampanye selanjutnya. See ya! She has a special spot in my heart. I think I'm going to change my mind.